Oke guys, selamat pagi. Untuk video kali ini kita akan membahas sedikit lebih beda daripada biasanya. Ini adalah mobil pribadi ya, kecil alias mobil sedan Toyota Vios Limo. Saya lupa tahunnya berapa. Yang jelas kemarin mobil ini udah kita buat videonya, video review kalau nggak salah waktu itu. Untuk proyek modifikasinya memang nggak video kan, karena belum nge-YouTube waktu itu. Nah, jadi sekarang mobil ini itu mau proses repaint guys. Sebenarnya mobil ini udah berumur 3 tahun ya. Kita pertama kita ngambil itu warna putih ya, cara mobil X taksi Bluebird waktu itu, dan udah kita modifikasi, kita buat parts modifnya, dicat. Sekarang ini udah berumur 3 tahun dan mobilnya kayak ginilah guys kondisinya, karena mobil ini mobil tempur, jadi dipakai kemana kesana kemari, udah banyak yang locel, penyok, depulnya udah banyak yang begitulah pokoknya guys, cara mobil tempur dipakai terus, jadi beginilah kondisinya. Dan sekarang prosesnya ini catnya udah sekarang lagi dikerok ini. Kayak ini lagi dikerok, nanti didempul, diamplas dan lain sebagainya. Jadi kita buat video kali ini Toyota Vios Limo X Taxi guys. Oke guys, setelah proses rokan dan juga didempul beberapa bagian, sekarang ini udah terpasang kayak macam koran ya. Ini sudah dipasang banyak koran untuk lanjut ke proses pengecatan. Jadi di sini ada cuma di bagian tertentu aja dikerok ya guys, dikerok, kemudian diamplas dan didempul, kemudian diamplas lagi guys. Jadi dia nggak keluruhan dikerok semua, yang berbagian-bagian tertentu saja yang dikerok karena ingin ngejar waktu guys. Langsung mau dipakai ini mobil soalnya, dia akan dipoksi dulu, kemudian tahap selanjutnya. Jadi Vios Limo X taksinya sekarang sudah dipoksi, bagian tertentu sudah dipoksi, nanti tinggal naik selanjutnya ke proses pengecatan keseluruhan. Oke, jadi di sini udah mau dicopot ini. Ini sebelumnya pakai stiker ya, stiker karbon, tapi rupanya saya baru tahu guys, seratnya juga serat kayak serat karbon juga. Yang jelas sekarang dikletekin dulu stiker karbonnya karena mau dicat keseluruhan guys. Bisa dilihat di sini catnya belang ya, agak beda ya. Di atas ya coklat keemasan, di bawah malah coklat beneran. Kita mau sama ratain semua warna catnya, jadi kita mau kletikin dulu stikernya guys. Juga sudah di epoxy, mobilnya mobil tempur sekali ya, udah warna kuning mika kaca lampunya, menandakan mobil ini jam terbangnya sudah sangat tinggi guys. Enggak, sebelah kirinya sudah di epoxy, udah diamplas juga, ini sudah halus. Setelah ini naik ke proses pengecatan untuk keseluruhan body mobil guys. Oke, update lagi untuk Toyota Vios Limo X Taxi yang kita akan lakukan repaint warna coklat emas ini. Sekarang udah terlihat warna coklat keemasannya guys, walaupun ini tahap awal, jadi ini baru awalan aja, nanti ada step selanjutnya biar dia mengkilap, karena sekarang bahannya masih top ya guys, agak ngedrop kayak gitu, dan juga ini masih ada yang ngetek waktu itu ya. Kita perbaiki lagi dulu. Nih itu sudah difoksi, dibungkus-bungkusin ini biar nggak kena kaca, dan sekarang udah selesai dicat warna coklat keemasannya, tapi belum 100% selesai.
tapi masih ada tahap selanjutnya. Untuk penggunaan chatnya, kita menggunakan chat Penta Superglow dari Penta Superglow. Ini tidak di endorse sama sekali ya guys. Kalau mau masuk endorse boleh. Ini untuk warna coklatnya, chatnya itu tembaga. Untuk menimbulkan efek keemasannya, kita menggunakan warna emas juga nih. Nah, itu Brilliant Gold dari Penta Superglow. Untuk clearnya kita menggunakan Viron 88. Untuk clearnya kita menggunakan dari Blinken. Untuk Blinken ini dia punya banyak varian harga ya. Itu ada yang bawah, menengah, dan paling bagus. Jadi kita pilih yang harga menengah aja. Jadi dia nggak terlalu jelek dan nggak juga terlalu bagus. Yang sedang-sedang saja dan affordable untuk harganya. Guys, ini dia hasilnya. Ada kita punya, dia pakai hari-hari tempur, dipakai juga ke tebara serpulahat sana. Kualitasnya dia pakai mobil ini di sana guys. Jadi ya kondisinya kemarin itu gak sangat buruk-buruk sekali ya, banyak cat yang kena senggol motor, kena penyok mobil, udah banyak ya gitulah pokoknya mobil tempur guys. Dan sekarang ini dia hasilnya, udah di repaint di variasi rimba abadi, dan kalian lihat sendiri bagaimana hasilnya guys. Oke, mari kita jelaskan lebih detail sedikit lagi. Ini warnanya warna coklat tembaga tapi dikasih ralik emas. Kita kemarin menggunakan cat dari Pentagloss, kalian lihat sendiri di sini warna coklatnya, detailnya di sini cakep ya, udah mengkilap. Sambil kita review tipis-tipis ini mobil, itu kita sudah buat video reviewnya, review abal-abal itu tahun berapa itu, 2 atau 3 tahun yang lalu. Kita sekalian karena ini repaint, sekalian juga kita review ulang sedikit lebih proper ya guys. Untuk part modifikasinya kita akan bahas setelah ini. And not worry about how it's being understood or whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you ever do. Yo guys, jadi kali ini kita berada di ujung video, dan kalian sudah lihat kemarin hasil repaint dari Vios Limo X Taxi yang menggunakan warna tembaga yang dikasih siralik emas, menggunakan cat dari Pentagloss, clear dari Blinken, dan hasilnya adalah seperti ini. Inilah bentukannya. Dan kemarin kita kan belum pasang ini clipsnya guys. Ini mobil ini dulunya udah lama selesai, sekitar 3 tahun yang lalu, dengan cat seperti ini, dengan modifikasi seperti ini juga. Kita juga sempat pernah review, tapi reviewnya itu kayak ya kurang proper lah, kurang bagus, dan kameranya juga kamera HP jadul. Dan sekarang agak sedikit lebih proper, jadi kita sedikit bahas kembali apa yang sudah kita modif, kita garap di mobil ini guys. Jadi kita mulai dari belakang, untuk parts apa saja yang dimodif di variasi rimba abadi tentang mobil Toyota Vios Limo X Taxi ini. Untuk body kit ini sebenarnya kita adopsi ya, punyaan body kit Toms bahan Toyota biasanya, tapi kita buat versi kita sendiri guys. Jadi untuk add-on belakangnya ini menggunakan pipa. Untuk yang ini pipa ya guys, dan itu memang lampu standarnya. Jadi ini kita buat dengan menggunakan plat. Kalau body kit Toms yang bawaan pada umumnya biasanya bahan fiber ataupun bahan plastik ya. Jadi kita di sini buat yang bahan plat biar lebih durability-nya lebih kuat ya guys. Dan di sini ada ductile juga, seluruh pembuatan kita menggunakan bahan plat. Ada ductile, manis ya, ductile ini yang buat dia manis sekali. Untuk velg, kemarin dia sempat pakai velg plika dari Rotiform waktu itu di Rom ROC, dan sekarang dia udah ganti TE37 warna putih ring 16. Untuk speknya lebar 7 ET35. Untuk bannya dia menggunakan ban Dunlop Enasep dengan profil ban 185/55 ring 16 dengan lagnat warna merah guys, tuh di bungkus black chrome. Sini ada stiker Vios Nation. Untuk add-on samping atau side skirt kita custom sendiri juga. Jadi di sini kita custom agak lebih tebal ini side skirtnya, jadi lebih tebal, jadi kelihatan mobilnya lebih berisi guys, lebih tegas juga. Lihat, ini juga pakai kaca film yang 60%, depannya nggak pakai untuk visibilitas. Spionnya udah kita bungkus karbon. Pelak depan itu sama speknya, rata di bagian depan, bagian master face-nya guys. Custom body kit lips, ini bukan body kit ya jatuhnya, ini lips. Kita custom lips khusus untuk Vios Limo, khusus untuk Vios. Ini lipsnya kita tambahin ada naikan atau kayak
kayak sirip di samping kiri kanannya. Tidak hanya lips yang pel nyamplok itu, bukan. Dan untuk bagian depannya kita kasih daging biar lebih gendut di sini. Nah, di sini dia lebih gendut itu karena biar bisa lekatkan atau narok baut di sana untuk mengencangkan dia, guys. Kakinya di sana, tumpuhannya di sana biar dempel. Dikasih tambahan lagi besi di sasis mobil agar lebih kuat, tidak copot-copot seperti itu, guys. Grillnya dia warna hitam dop. Ini lampunya sudah wajib ganti nih, guys. Memang kata ownernya mau ganti lampu habis ini. Jadi proyekannya banyak di mobil, bakal ganti ban, bakal ganti lampu, ganti head unit juga nanti kita bahas dalamnya, interiornya. Overall yang kita garap di mobil ini itu saja. Kita bahas sedikit di dalam. Semuanya standar, nggak ada yang berubah kecuali head unit kemarin ya, headnya rusak mau diganti. Nggak ada perubahan. Ini dia. Paling kita kasih custom ini ya, kita tambahin stiker karbon di bagian konsol tengah. Overall untuk semuanya masih standar dan oke. Kita cukupkan untuk video kali ini. Baik, jika kalian suka videonya jangan lupa subscribe dan jangan lupa share. Ini bisa jadi saran modifikasi untuk Toyota Vios atau Vios Limo bagi guys teman-teman semua yang mau. Untuk informasi lebih boleh hubungi kita langsung DM IG di RA Stiker dan Variasi, atau TikTok juga. TikTok juga kita juga ada RA Stiker dan Variasi. Oke, untuk video kali ini sekian, terima kasih. See you in the next video, guys. Bye bye.